Hari ini alhamdulillah saya di Handara Wellbeing Center ketemu sama salah satu relawan Elisitor Nuswantara Biosaka dari Kabupaten Blitar. Pak Yudi, apa kabarnya? Siap, baik. Alhamdulillah, baik. Iya, gimana kabar berbiosaka di Blitar? Alhamdulillah, di Biosaka di Kabupaten Blitar, khususnya di Desa Bendosewu, Kabupaten Kecamatan Talun, sangat pesat berkembang. Alhamdulillah, petani di hamparan kami, di kelompok tani kami, semuanya hampir 100% Sudah memakai berbiosaka. berbiosaka. Dan kebanyakan pupuk kimia berapa, Pak? Alhamdulillah sekarang maksimal cuma 30%. Wow, pengiritan 70% pupuk Iya, Ibu. kimia. Ini ada contoh yang lagi ditanam apa, Pak? Alhamdulillah kemarin jagung kemitraan BC05 itu alhamdulillah semuanya bertongkol 2 dan 3. Mantap. Ini jagung kemitraan kita awal kita perlakuan benih itu di dengan dosis 20 mili biosaka dicampur dengan benih 5 kg benih. Gitu. Yeah. Kita di mix selama 2 jam direndam dengan air juga. Direndam dengan air 200 mili. Kita tunggu dicampur direndam selama 2 jam, setelah itu ditiriskan, setelah itu ditanam. Yeah. Insyaallah bisa apa itu mencegah dengan bulei, mencegah apa itu fusarium di batang jagung. Perkembangan tanaman yang berbiosaka bedanya apa, Pak? Alhamdulillah di kemarin di tanaman yang berbiosaka itu bagian daun, Bu. Bagian daun lebih lebar, bagian daun lebih kokoh. Itu intinya daunnya lebih sehat, batang lebih sehat. Tongkolnya juga besar-besar. Iya. Apa komentar Pak Yudi setelah mengikuti kegiatan BIMTEK di Hanara Bandung? Tadi setelah mengikuti kegiatan rasanya gimana? Alhamdulillah seger, alhamdulillah fresh. Setelah pulang di Bandung insya Allah fresh sehat. Gitu. Happy. Oh, harus happy selalu. Iya. Nuswantara. Nuswantara, Viva Republik Indonesia. Inilah penampakan tanaman jagung berbiosaka di Desa Bedusiu, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Mohon izin, kami dari relawan biosaka melaporkan bahwasanya tanaman jagung kemitraan dengan SOP biosaka yang benar, insya Allah semuanya rata-rata bertongkol 3, 2 dan 3. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Bahkan di sini ada tongkol 3 yang semuanya isi. 1, 2, 3. Insya Allah 10 hari lagi panen. Di sini SOP biosaka mulai awal sampai perlakuan benih sampai hari ini 5 kali perlakuan. Pengisian full sampai atas. Jagung kemitraan BC bertongkol 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Rata-rata bertongkol 3 PST.